Bagaimanakah tentang RUU Mufti Wilayah? Molek pakat sokong belaka supaya mananya badan fatwa kita selaras, selari nah, dengan pandangan-pandangan ulama ahli sunnah wal jamaah. Tidak ada datang pandangan-pandangan yang terpencil, yang syas, yang pelik-pelik. Kerana ikut ke pandangan ulama ni banyak yang pelik-pelik. Nah, kalau nak kira, ada pandangan mengatakan sah semayang jemaah seorang diri dalam rumah. Kalau kita tak buang pandangan-pandangan seperti ini, rosak masyarakat. Tahu tak? Jadi habis bahan dia anak-anak muda semayang jemaah seorang diri dalam rumah. Buat tokak air, bahan tokak air pokok jambu sebatang, habis baca kubur rumah mereka. Nah, padahal ada dalam kitab. Jadi kita nak jaga benda lagu ni. Dalam bab akidah supaya tidak rosak. Ini ada pula pandangan-pandangan yang karut dan sebagainya. Nah, Allah ni ada muka-muka Tuhan comel pada muka kita. Allah ada kaki, ada lengan, ada tangan, ada siku. Itu semua tu mutasybih, menyamakan Allah dengan makhluk. Sesat kita. Jadi pandangan-pandangan yang begitu tidak ada selaras. Biar kita ni ahli sunnah wal jamaah yang kemah keming supaya jadi elok masyarakat. Tujuannya patua-patua tadi dapat mengemaskan akan halal haram sahabata ibadat yang sama tidak selaru. Sebab kalau ada pemain 2-3 orang dok cerita macam-macam hal di kebo. Biar satu cara saja. Nak, soalan seterusnya.